Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Gimbul 99. Di pagi hari yang sangat cerah di kota Malang ini, saya akan mengajak teman-teman untuk reading santuy di daerah Malang ya. Sambil mencari titipan istri yang lagi nyidam roti goreng yang baru angkat dari wajah. Yes. Ada-ada aja nyidamnya. Semoga saja nanti dapat roti goreng sesuai dengan keinginan istri saya, teman-teman. Amin. Saat ini kita masih berada di jalanan Karanglo ya. Nah, ini sebelah kiri ada penjual siwalan dan legen. Nah, sebelah kanan ini banyak aneka oleh-oleh khas Malang, mulai keripik, ada ketela juga. Kalau kita ke kiri bisa masuk ke arah Hawaii Waterpark. Alhamdulillah untuk jalanan di pagi hari ini terpantau sangat lancar sekali. Sebelah kiri kita ada Taman Kendedes dan itu ada patung Dewi Kuan Yin ya mungkin ya. Kalau kita lurus bisa ke arah alun-alun kota Malang, dan ini kita belok kiri bisa ke terminal Arjosari, Bandara Abdurrahman Saleh, dan bisa ke arah Dampit, Pantai Senang Biru. Nah, bisa lewat sini, ambil belok kiri di sini. Jadi pertigaan ini kita ambil belok kanan, teman-teman. Barusan kita lihat Pak Ganjar, dan ini ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh my God. Oke, masih lampu merah, kita berhenti sejenak. Ini kalau kita belok kiri bisa ke Perumahan Araya, teman-teman. Ini di sebelah kiri juga ada Plaza Araya. Oke, sudah lampu hijau, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan di kota Malang sambil mencari roti goreng yang baru angkat dari wajan. Ya, saya tak percaya. Cuaca ini sudah mulai agak-agak mendung ya.
jadi tambah sahdu perjalanannya. Ini sebelah kanan ada hotel Grand Mercure kalau nggak salah ini. Baik, ini saat ini kita sudah berada di perempatan lampu merah Kota Blimbing, teman-teman. Ini jalanan lumayan rame ya di sini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini padat sekali. Ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kota Malang sambil berburu roti goreng pesanan istri yang lagi hidam ya. Saya cari roti goreng yang baru angkat dari wajan pesenannya. Semoga saja nanti dapat sesuai pesenannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Belok kanan bisa ke arah Kota Batu ya. Ini di depan kita ini ada Taman Panglima Sudirman, teman-teman. Kita coba belok memutari Taman Panglima Sudirman ini, teman-teman. Nah, inilah Taman Panglima Sudirman yang ada di Kota Malang. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan ke Bunul ya, mencari roti gorengnya, semoga dapat. Amin. Ini kok roti goreng, di mana kamu berada roti goreng? Oke teman-teman, terima kasih banyak yang masih setia menemani reading Sam Gimbul 99 di Kota Malang sambil mencari roti goreng yang masih hangat sesuai pesanan istri. Semoga saja dapat roti gorengnya. Gorengnya, oh ini apa ini? Oh, molen, undi-undi, bukan. Oh, ini teman-teman ada roti gorengnya.
Oke, itu masih ada yang di wajan, kita nunggu itu aja. Bu, roti goreng, Bu. Nenggo sing niku mawon, Bu, nggih. 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 Alhamdulillah, ini Mas ada roti goreng. Nah, yang baru angkat 20.000, Bu. Nggih. Alhamdulillah ada roti goreng yang baru angkat dari wajannya. Samet. Nggih, matur nuwun. Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya dapat juga roti goreng sesuai dengan pesanan istri. Kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya. Ini kita berada di daerah Bundul ya. Untuk teman-teman yang sudah menemani perjalanan Sam Kimbul Riding Santuy di pagi hari Kota Malang mencari roti goreng yang masih baru angkat dari wajan sesuai keinginan istri. Alhamdulillah sudah dapat, teman-teman. Nah, ini di depan kita sudah sampai di Kampung Warna-Warni. Ini mungkin kalau bisa dilihat ya, ini kampung warna-warni, teman-teman, yang ada di Kota Malang. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung dan menemani Riding Santuy Sam Kimbul 99 di pagi hari Kota Malang mencari roti goreng yang baru angkat dari wajan. Untuk perjalanan saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di konten-konten dan perjalanan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.